Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jejak Vlogger, Salam Pengangguran Indonesia. Di video kali ini saya sedang berada di atas gunung ya. Ini di tepatnya di Pucanganom ya, di Blitar. Dan di lokasi gunung ini ada sebuah arca yang dipercaya warga sekitar adalah arca dari Joko Tarub. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir, jangan di-skip, jangan lupa di-like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Seperti apa arca Joko Tarub? Simak terus ya guys, let's go. Oke, jadi ini adalah jalannya, sangat rungkut. Dan untuk ke sini itu jalannya sangat ekstrim ya, karena harus melalui jalan tidak seperti di depan ini. Jadi jalannya yang di bawah itu model batu-batu makadam, jadi butuh motor yang fit untuk bisa mencapai lokasi ini. Dan ini dia berada di atas bukit guys, lokasinya sangat rimbun sekali. Saya was-was kalau ada siluman ular ya, seperti ini. Jadi saya pelan-pelan saja. Permisi, Amit. Nyuwun sewu. Dan hanya ada jalan setapak ini. Bagi kalian mungkin yang lihat video ini warga Blitar mungkin sudah tahu ya guys lokasinya. Dan bagi yang belum tahu ataupun warga luar Blitar mungkin bisa pakai Google Map, itu pun hanya desanya ya. Dan untuk ke lokasi ini itu sudah kelihatan dari apa cungkupnya. Oke, langsung masuk saja ya. Assalamualaikum. Permisi. Izin nggih, Hamid, nyuwun sewu. Seperti ini. Kiri kanan tanamannya sudah sangat tinggi sekali. Dan ini adalah lokasinya. Amin nggih. Permisi. Ini guys, jadi arca Joko Tarub yang sekilas mirip orang yang lagi duduk dan juga tangannya berada di depan. Jadi depan sana itu seperti ada pendopo, entah itu apa. Saya akan coba ke sini dulu ya guys. Ini ada bunga-bunga, dan mungkin ini adalah bunga yang ditanam oleh warga sekitar. Karena selain di lokasi ini bunga-bunga seperti ini, seperti itu tadi saya tidak menjumpai ya guys, saya tidak menjumpai bunga-bunga yang seperti ini, hanya di lokasi ini saya baru menjumpai bunga yang mungkin ini sebuah kelompok ataupun ibu-ibu PKK ataupun anak-anak kuliah KKN. Ini ada sebuah pendopo, mungkin ini dulu digunakan sebagai tempat istirahat. Ini ada tulisannya, bersinergi untuk bumi. Ini ada tulisannya lagi, kau hidup perlu O2, akulah produsennya. Ini O2 ini mungkin ini oksigen apa? Kau hidup perlu oksigen, akulah produsennya.
dan diakhiri dengan gambar smile. Tapi entah apa ini, maksudnya saya kurang paham ya guys. Ini rungkut sekali. Oke, saya akan kembali ke arah dari arcanya saja ya guys. Fokus ke arcanya. Dan akan mencari-cari apa yang ada di sekitaran dari arca Jakarta Rup ini, atau itu mungkin digunakan sebagai tempat-tempat, ya tidak menutup kemungkinan. Amit, permisi nggih, izin. Jadi ini guys, kita cari-cari dulu ya, di dekat-dekat sini ada apa. Ini Amit, ini guys, ini ada apa ya? Ini ada mungkin ini minyak cap naga. Oke, kembalikan lagi. Ini mungkin apa ini? Ini kopi atau, dan ada kendi-kendi yang sudah, kendi kecil yang sudah hancur. Dan Amit, ini ada juga semacam, ini semacam apa ya, cermin. Tapi kok dibentuk kain seperti ini raja apa? Ini seperti raja ya guys. Juga ini bekas-bekas dupa, dan ini ada merek dari mungkin juga sudah lama, ini dupa Gunung Kawi. Saya akan coba berkeliling mencari sesuatu yang mungkin tidak ada lagi ya guys, hanya itu tadi, minyak-minyak dan juga bekas dupa. Kalau ini batu biasa, tapi kepalanya hilang ya guys, seperti orang yang duduk sila ataupun dengan kaki melipat. Sudah tidak ada. Kenapa, saya juga heran kenapa batu ini dibuat mencari, ya mungkin mencari angka-angka ritual togel ataupun apa. Dan untuk lantai-lantainya juga sudah mulai retak-retak ataupun seperti ini sudah tidak kondusif. Oke, jadi hanya seperti ini lokasinya, dan untuk kesini aksesnya juga sangat sulit sekali. Ini tampak belakang dari arca Jakarta Rup ini seperti ini, dan ini juga ada batu yang amit ini seperti ini. Yang di belakang, bagian belakang ini kosong-kosong, jarang, dan itu ada bekas-bekas air minum. Ini ada bekas bunga, tetapi ini mungkin sudah lama guys, mungkin tempat ini sudah lama tidak didatangi. Dan ini ada, ini semacam tulang, tapi ini tulang apa ya? Ya ini semacam tulang kelihatan. Seperti ini, jadi arca Jakarta Rup.
yang berada di tengah hutan dan di atas gunung ya guys. Yang sangat ekstrim untuk akses ke sini. Ya, perkiraan saya mungkin dulu di sekitar lokasi ini pernah dijadikan apa semacam tempat komunitas untuk pecinta tanaman ya, seperti yang ada di depan ini merah-merah-merah ini tanaman yang ditanam di lokasi sekitar. Jadi sewaktu naik tidak menemui ataupun menjumpai tanaman-tanaman seperti ini. Ini adalah arcanya ya guys, tanpa kepala, seperti orang duduk yang bersila seperti ini. Oke, jadi kalian juga bisa lihat ini adalah arca Joko Tarub yang sering digunakan menjadi tempat ritual ataupun ya dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu pengunjung yang datang ke lokasi ini. Tuh di belakang. Jadi untuk ke sini ini desanya Pandan Arum dan berada di atas bukit ya guys. Dan untuk akses ke sini wah lumayan ekstrim. Sangat menanjak dan jalannya itu batu, makadam bukan tanah ya guys. Seperti ini lokasi samping kiri dan kanan semak belukar yang sudah tinggi-tinggi yang kalau tidak hati-hati bisa tahu ataupun menemukan siluman ular. Oke, mungkin ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.